نشكر جمعية كي ان ار بي على الطرد الغذائي اللي جابوا لنا اياه في ظل الظروف الصعبة وظل ظروف الحرب اللي احنا فيها. بسم الله الرحمن الرحيم. أشكر جزيل الشكر جمعية كي أن أر بي على مساعدتها المالية إلي شخصيا بسبب تضرري أثناء القصف الصهيوني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا منزل بيت عبد الحميد منصور حجو، تكون من 4 أسر. إحنا قصفونا في الحرب قصف كامل، وإحنا بنشكركم لزيارتنا على بيتنا زي ما أنتم شايفين، وإحنا بنشكر جمعية كي أن أر بي، ونشكر وبناشد إخوتنا في أندونيسيا إنهم يساعدونا باللي هم شايفينه في بيتنا ويساعدوا الكل، والحمد لله على كل حال. شكرا كي ان ار بي. شكرا للشعب الاندونيسي. مدير مستشفى الوفاة للتأهيل الطبي والجراحات التخصصية بقطاع غزة، نشكر مؤسسة كي ان ار بي والشعب الاندونيسي على الدعم الذي قدموه لنا لهذا المستشفى من السولار الخاص بتشغيل مولدات الكهربائية الخاصة بمستشفى الوفاة،
ولا يخفى عليكم أننا بعد جائحة كورونا وبعد العدوان الأخير قد تعرضنا لأضرار كبيرة، تعرضنا لشح كبير في السولار وانقطاع التيار الكهربائي، مما أدى إلى نقص في بعض الخدمات التي نقدمها. ولكن مع هذا الدعم الذي قدمه الشعب الأندونيسي والمؤسسة الكريمة KNRP استطعنا أن نجدد الخدمات التي نقدمها. فشكرا جزيلا للشعب الأندونيسي، ونطلب منهم مزيد من الدعم لمستشفى الوفاء وللقطاع الصحي في قطاع غزة. على دعمهم للشعب الفلسطيني. شكرا أندونيسيا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa' ma ba'du. Farabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Farabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Irhamna ya arhamar rahimin. Para pemirsa KNRF TV dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama kami dalam program acara Palestina dalam Bentang Sejarah, yang saat ini mungkin ada sedikit berbeda ya dokter ya, yeah. Yang biasanya kita tayang setiap Senin siang, insya Allah pada malam hari ini kita tayang pada hari Jumat malam. Insya Allah akan dilanjutkan terus setiap Jumat malamnya. Semoga para pemirsa KNRF TV dimanapun Anda berada senantiasa diberikan sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan terus membantu saudara-saudara kita melalui donasi terbaik bagi saudara kita di Palestina. Dan para pemirsa KNRF TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita akan masuk pada pertemuan yang kedua. Sebelumnya sudah dibahas tentang bagaimana normalisasi atau dampak normalisasi Israel dengan negara Arab yang pada tahun 1979 dokter. Iya, dimulai tahun ya. Kali ini kita masuk pada pertemuan yang kedua, yaitu dampak normalisasi Israel dengan negara Arab tahun 2020 terhadap Palestina. Tapi sebelum itu, para pemirsa KNRF TV dimanapun Anda berada, jangan lupa untuk terus mensubscribe, men-share tayangan-tayangan kami, channel kami di YouTube KNRF TV, KNRP, Spasi TV. Dan juga para pemirsa yang menyaksikan di Facebook kami di Info KNRP, juga ada di Instagram kami @info_knrp. Semoga senantiasa terus menambah kebaikan bagi kita semua di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa terima seluruh amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin.
Sebelum masuk sesi kita, yaitu sesi yang pertama, kita akan lihat jeda pariwara yang mau lewat berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Pemirsa TV KNRP dimanapun berada pada malam hari ini yang bermanfaat. Kajian kita atau informasi tentang sejarah Palestina, tentang sejarah Palestina pada malam hari ini adalah terkait dengan dampak normalisasi Israel dengan negara-negara Arab tahun 2020 terhadap Palestina. Ya. Ya. Ini adalah sesi yang kedua. Sesi pertama yaitu normalisasinya yang terjadi pada tahun 1979, yaitu ketika Mesir dan Israel menandatangani Camp David. Ya. Dan itu kita sudah bahas pada dua pekan yang lalu. Nah, pada pekan ini, pada malam ini kita akan mengkaji apa sebetulnya yang terjadi normalisasi pada tahun 2020 yang lalu, ya. Ya. Pertama, Israel ini memberikan janji-janji kepada negara-negara Arab. Ya. Ya, janji-janji dalam normalisasi ini. Ya, pertama, di antara janji dia kepada negara-negara Arab ini, Israel dilaporkan setuju menghentikan upaya aneksasi wilayah Palestina. Karena kan dari dulu Israel ini menganeksasi wilayah Palestina secara keseluruhan, namun sudah dibagi PBB, mau tidak mau Israel dapat. Namun dalam perjalanannya dia terus menganeksasi tepi barat sedikit demi sedikit terus menerus dan buat berusaha menguasai Gaza. Nah, Israel ini komitmen nggak akan aneksasi lagi. Komitmen tersebut tertuang di bawah perjanjian perdamaian antara ketiga negara. Tiga negara itu adalah UIA, Bahrain, dan Israel. Di antaranya begitu. Namun seperti dikutip dari berbagai media seperti AFP, tidak lama kemudian Netanyahu mengatakan bahwa dia hanya menunda aneksasi tepi barat Palestina, bukan membatalkannya. Gak jadi berhenti. Ya, jadi ya. Hanya sebentar saja, hanya beberapa hari gitu kan. Ya. Oh enggak jadi itu. Hanya saya tunda saja. Nah, itu Israel dari dulu memang ahli hodar, bahasa Arabnya itu. Biasa mengkhianati. Presiden Palestina, Mahmud Abbas, menyebut perjanjian dengan Emirat sebagai agresi terhadap rakyat Palestina dan pengkhianatan atas perjuangan mereka. Kenapa disebut agresi? Selama ini negara-negara Arab ini adalah berdiri teguh membela Palestina. Tiba-tiba sekarang sudah damai. Ibarat tinju gitu, dasar-dasarnya berantem gitu. Udahlah damai gitu. Enggak jadi. Batal. Nah, Kepala Badan Intelijen Israel Mossad Yossi Cohen mengunjungi Emirat bulan 8 tahun 2020. Membicarakan keamanan, kunjungan resmi pertama oleh seorang pejabat Israel sejak kesepakatan itu. Ya. Jadi janjinya ternyata begitu mudah Israel mengesampingkan janjinya. Nah, karena itu sudah janji dan orang-orang Arab pun sudah terpukau dengan janjinya Israel, ya khususnya Emirat, ya. Maka hubungan Emirat, Bahrain dan Israel ya sangat
kuat ya. Kalau dulunya tidak ada kedutaan, dulunya tidak ada kadin, kamar dagang dan lain sebagainya, dengan adanya itu ya terjadi sebagaimana negara-negara lain melakukan hubungan setelah normalisasi. Seperti dulu Indonesia pernah konfrontasi dengan Malaysia. Setelah apa namanya normalisasi, ya terjadi damai hubungan lagi. Ya begitu terjadi. Ya. Menteri Luar Negeri Bahrain, ya Abdul Latif Az-Zayani, PM Israel Benjamin Netanyahu, ya Presiden AS Donald Trump dan Menteri Luar Negeri Emirat Arab Abdullah bin Zayed Al Nahyan menandatangani perjanjian Abraham Accord di Gedung Putih, ya tahun tanggal 15 September 2020 2020. Ini tanda tangan tadi normalisasi tadi. Oh. Yaitu beberapa negara tadi ya. Beberapa negara tanda tangan nih oleh menteri luar negerinya. Bahrain, Emirat dan Israel di Amerika. Dan kesepakatan antara Emirat dan Israel terjadi tanggal 14 bulan 8. Keduanya setuju menjalin hubungan diplomatik dalam perjanjian ditengahi oleh Donald Trump. Israel dan Emirat diketahui sudah sejak lama memelihara hubungan. Jadi memang Emirat ini belum ada normalisasi sudah terkenal dari dulu hubungannya baik dengan dengan Israel. Ini untuk melegalkan di undang-undang negaranya, peraturan negara dan dilegalkan di dunia internasional. Sebelumnya mereka sudah melakukan, tapi tidak tertulis, tidak tertulis. Emirat dan Bahrain resmi menandatangani kesepakatan normalisasi hubungan dengan Israel di Gedung Putih, ya resmi. Jadi ini ada dua negara, Bahrain dan Emirat, yang dulunya sebagai pembela Palestina sekarang tidak lagi. Oleh karena itu dalam perjalanannya negara yang sudah melakukan normalisasi ini ya sangat mesra hubungannya, ya mesra. Menandai era baru perdamaian, pada akhirnya ini bisa mengakhiri konflik Arab-Israel untuk selamanya, katanya Netanyahu. Jadi dengan indah, dengan bahasa berbunga-bunga, wah, kita sekarang sudah berdamai dengan negara-negara Arab, ya kita nggak bisalah mau seenaknya, gampangnya begitu. Padahal kalau dia melakukan kejahatan lagi, lebih enak lagi, karena mereka udah nggak nunut lagi. Menteri Luar Negeri Emirat, ya, Abdul bin Zayed Al Nahyan mengatakan berterima kasih pada Israel karena memilih perdamaian dan menghentikan perebutan paksa wilayah Palestina. Ya. Jadi damai, tidak merebut paksa. Jadi saya berdiri hari ini di sini katanya untuk mengulurkan tangan perdamaian dan menerima tangan perdamaian. Ya, jadi nggak ada lagi namanya konfrontasi, nggak ada. Semuanya kita sambut dengan baik, karena Israel sudah tidak melakukan kekerasan dengan Palestina. Apa namanya Palestina, mundur dari aneksasi. Itulah janji-janji Israel dan dijawab dengan baik oleh Menlu Emirat. Di pihak Israel, nah ini kita lihat nih, mantan Kepala Badan Intelijen Mossad Efrem Halevi mengatakan dalam forum virtual dengan wartawan lokal bahwa penandatangan itu bukanlah kesepakatan damai itu. Jadi enggak berapa lama diubah lagi. Ini bukan perdamaian untuk perdamaian, melainkan kepentingan untuk kepentingan. Berubah ya. Jadi Israel itu enggak bisa dipegang, dia begitu cepat dia berubah, ya. Cepat ya, apa yang menguntungkan bagi dia dilakukan dengan segera. Jadi baru saja bisa menormalisasi diterima oleh orang Arab, hanya beberapa hari pun sulit diganti lagi. Ini bukan perdamaian, ini hanyalah untuk kepentingan, kepentingan-kepentingan yang lain. Nah, dalam perjalanannya kita tahu Amerika dari dulu ini adalah menjadi sponsor, ya, sponsor perdamaian, sponsor walaupun pada kenyataannya dia sendiri banyak berdiri di belakang Israel, kan begitu, bukan untuk kepentingan Palestina. Dan dua orang yang melakukan negosiasi ini sudah enggak jadi sekarang. Donald Trump sudah enggak jadi presiden, sudah lengser. Netanyahu juga sudah lengser, Pak. Cuma yang negara-negara Arabnya belum. Belum. Delegasi Ar Israel Amerika lepas landas pada penerbangan komersial pertama dari Tel Aviv ke Abu Dhabi. Jadi 31 Agustus tahun 2020 ini penerbangan pertama. Ada, ya.
dan Amerika sangat mendukung. Bahkan Arab Saudi mengizinkan penerbangan melintasi wilayah udaranya. Penasihat Gedung Putih Jared Kushner berterima kasih pada Arab Saudi karena memungkinkan penerbangan itu terjadi. Artinya apa? Kalau dari Emirat mau ke Israel, ya paling cepat ya lewat jalur udaranya Saudi. Ya. Berhubung ini sudah mendapatkan respon, mengizinkan, pemerintah Israel, pemerintah Amerika mendorong, akhirnya jalan yang selama ini tidak bisa dilalui, dilalui pesawat-pesawat Israel lewat atas Arab Saudi. Harusnya kalau nggak itu ya harus melipir-melipir dia. Muter dulu ya. Muter mungkin lewat atas itu, Laut Merah, terus keluar baru masuk Emirat, atau lewat Selat Arab, Selat Hormuz itu, masuk di wilayah Iraknya baru masuk ke sana. Tapi ini boleh langsung. Ini adalah dampak normalisasi mereka dengan Arab. Arab Saudi setuju untuk mengizinkan penerbangan Arab Emirat ke semua negara untuk terbang melewati kerajaannya. Yang dulunya agak susah izin resmi, sekarang mudah. Dan bukan dia aja, pesawat Israel juga begitu. Kemudian apa yang kita ketahui dengan untung dan ruginya normalisasi ini? Yang jelas normalisasi yang dilakukan Israel terhadap tiga negara Arab ini menguntungkan Israel. Menguntungkan Israel. Orang Arab nggak ada untungnya kalau dikatakan. Pertama apa? Normalisasi ini menguntungkan Israel dibandingkan negara-negara Arab. Pertama begini. Kenapa dia lebih untung? Selama ini orang Arab memusuhi Israel, menganggap musuh. Dia membela Palestina. Sekarang dia nggak jadi musuh lagi, jadi teman. Untung dia. Iya betul. Untung itu. Ya, yang rugi Palestina. Ya. Jadi untuk berjuang yang membelanya udah berkurang lagi teman-teman yang nggak ada lagi. Ini satu. Yang kedua, Israel telah memenangkan status tertinggi atas pengakuan internasional oleh negara-negara Arab tetangga yang sekian lama tidak mengakuinya. Selama ini negara-negara besar Arab ya tidak mengakui eksistensi Israel di Palestina. Karena dia adalah penjajah, ya, penjajah. Namun dengan adanya normalisasi ini, menang dia di dunia internasional PBB. Aku resmi nih, diakui oleh teman-teman Arab, ya. Enggak menganggap musuhnya lagi, ya. Seperti Saudi, Emirat, yang lain-lain akan menyusul kan begitu. Nah ini, jadi di dunia internasional dia menang. Selama ini dikucilkan, nggak diakui, sekarang diakui. Dulu negara-negara menyebut Israel penjajah, sekarang telah mengakui sebagai teman. Ini keuntungannya. Normalisasi. Jadi nggak ada perang terbuka antara Saudi misalnya dengan Israel, Emirat dengan Israel, Mesir dengan Israel, Jordania dengan Israel, Bahrain dengan Israel, nggak ada lagi. Enak dia, ibarat perampok sudah nyaman, ya. Kemana-mana sudah nyaman, bisa. Sudah jadi temennya, Nah, ini yang dampak yang sangat menyakitkan dan merugikan bangsa Palestina. Terpaksa Palestina harus gigit jari dan berjuang sendirian di sana, karena mereka sudah jadi teman-temannya Israel. Nah, ini yang menyedihkan. PM Israel Benjamin Netanyahu waktu itu menyatakan gembira dengan keputusan Bahrain yang melakukan normalisasi hubungan dengan negaranya menyusul langkah Emirat. Saya dengan senang hati, katanya Netanyahu yang sudah terguling, menang lagi dia, mengumumkan kepada Anda warga Israel bahwa kita akan mencapai kesepakatan damai malam ini dengan negara Arab lainnya, Bahrain. Dan ini sebelumnya lah, beberapa hari sebelumnya. Artinya sangat bergembira, Israel sangat bergembira. Karena dulu memusuhi, sekarang tidak memusuhi. Sementara sikap negara Arab Saudi sendiri gimana? Kan ini belum. Ini baru Emirat dengan Bahrain. Menteri Luar Negeri Arab Saudi, Pangeran Faisal bin Farhan mengatakan bahwa normalisasi hubungan diplomatik dengan Israel hanya akan tercapai apabila negara Yahudi itu telah menandatangani perjanjian damai dengan Palestina. Jadi Saudi masih
agak keberatan. Keberatan. Dan perdamaian Israel dengan Palestina itu harus berdasarkan perjanjian internasional. Jadi dia mau Saudi normalisasi dengan Israel apabila Israel berjanji damai dengan Palestina. Dan perdamaian itu antara Israel dan Palestina itu harus di berdasarkan perjanjian internasional. Akhirnya ada ikut campur internasional. Jadi waktu rame-rame normalisasi ini, Saudi Arabia secara resmi begitu ya, belum menandatangani. Dalam menandatangani. Sedikit lagi. Kemudian bagaimana sikap dan tanggapan Perdana Menteri Palestina Mohammad Tayyeh? Ini tanggapan dia. Pertama, ini merupakan kekalahan Liga Arab. Liga Arab. Jadi Perdana Menteri Palestina menyatakan normalisasi hubungan diplomatik ketiga negara tersebut bakal dianggap hari berkabung bagi dunia Arab. Tayyeh mengatakan perjanjian itu menjadi kekalahan Liga Arab yang tidak lagi bersatu, melainkan terpecah. Ini akan menambah penderitaan bangsa Palestina. Jadi Liga Arab dulu bersatu, walaupun nasionalisme gitu ya, atas nama Arab, bukan atas nama Islam, namun itu pun sudah tidak bagus lagi, karena tidak bersatu lagi. Terpecah gitu. Terpecah. Yang menderita ya orang Palestina. Yang kedua katanya, ini merupakan tikaman kepada saudaranya. Tikaman, bahasa Perdana Menterinya. Jadi pemerintah Palestina berbasis di tepi barat dan gerakan Hamas yang memerintah jalur Gaza juga telah mengutuk kesepakatan tersebut. Mereka menyatakan kesepakatan itu sebagai tikaman dari belakang oleh saudaranya sendiri. Ya, saudaranya sendiri baratnya. Yang ketiga, kata Perdana Menteri itu, ini adalah bentuk pengkhianatan yang nyata. Kenapa? Palestina menganggap Bahrain sebagai pengkhianat karena mengikuti jejak Emirat untuk melakukan normalisasi hubungan dengan Israel. Dan kesepakatan itu merupakan aksi pengkhianatan terhadap rakyat Palestina, ujar Menteri Sosial Ahmad Masdalani pada AFP. Begitu juga terhadap Hamas. Nah, inilah bentuk pengkhianatan. Ya. Yang dulu teman, yang dulu musuh sekarang dianggap teman, yang teman sekarang ditinggalkan. Nah, kan begitu? Iya, betul. Gitu. Nah, ini sampai di sini dulu. Cawah, kita tunggu dengan iklan-iklan dan kita sambung selanjutnya. Iya. Iya, itulah pemirsa sesi pertama kita pada tema kita, yaitu dampak normalisasi Israel dengan negara Arab pada tahun 2020 terhadap Palestina. Ya, cukup sangat seru sekali ya para pemirsa KNR TV dimanapun Anda berada, dan para pemirsa KNR TV dimanapun Anda berada, terus tetaplah terus bersama kami di channel YouTube KNR TV setelah pesan-pesan yang lewat berikut ini. Ya, alhamdulillah para pemirsa KNRP TV dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama kami dalam program acara Palestina dan Tentang Sejarah. Kita tetap masih pada tema dampak normalisasi Israel terhadap negara Arab tahun 2020 terhadap Palestina. Ya, tafadhol, dokter. Baik, terima kasih. Adapun sesi yang kita sampaikan sekarang ini yaitu aksi Palestina dan dunia
yang menolak normalisasi dengan Israel. Ya. Jadi aksinya apa? Ya, secara umum di seluruh wilayah Palestina, wabil khusus di ibu kotanya Ramallah waktu itu, ya, ya terjadi demo besar-besaran. Demo besar-besaran di alun-alun. Mereka mengutuk perjanjian perdamaian Bahrain Emirat Arab dengan Israel yang resmi ditandatangani pada tanggal 14 bulan 8 bulan Agustus di gedung di Gedung Putih. Jadi ditolak rakyatnya. Ya. Harusnya kalau perdamaian bagus kan diterima. Iya. Nah, itu ditolak, menolak karena merugikan. Jadi kita perhatikan waktu itu ya jalan-jalan di Ramallah, Al-Bire juga menjadi tempat unjuk rasa. Di mana peserta meneriakkan slogan yang mengecam, normalisasi dengan Israel. Juga asosiasi tawanan. Jadi di Palestina itu ada asosiasi tawanan. Kodoura Fers berbicara meminta kaum muslimin memboikot barang-barang Zionis. Mengintensifkan perlawanan rakyat dan kemenangan bagi para tahanan di dalam penjara. Jadi di penjara juga begitu. Ya. Dengan semangatnya ke depan kita akan menang katanya. Para tahanan akan dibebaskan, semua konspirasi akan gagal, termasuk apa yang terjadi hari ini di Gedung Putih. Nah, dengan adanya normalisasi yang sudah ditandatangani itu, ada sejarah baru di Palestina. Yaitu sejarah baru Hamas dan Fatah. Apa sejarah barunya? Hamas dan Fatah ini dari dulu ini ibarat minyak dengan air. Ya. Susah bertemu. Susah bertemu. Karena walaknya Fatah itu kuat kepada pemerintah resmi yang mengakui keberadaan penjajah Israel. Sementara yang Hamas ini tidak mengakui keberadaan penjajah Israel. Jadi sering nggak ketemu, memang nggak ketemu. Namun dengan adanya normalisasi, faksi itu bisa bertemu sekarang. Jadi faksi perlawanan Palestina di Jalur Gaza menegaskan perjanjian normalisasi dengan Israel tidak akan membawa keamanan dan stabilitas bagi negara Yahudi. Hal itu disampaikan oleh faksi-faksi Palestina dalam aksi tolak normalisasi dan tema normalisasi adalah pengkhianatan. Di mana ini digelar di halaman Dewan Legislatif Parlemen di Jalur Gaza. Jadi mereka yang di Gaza khususnya ya, mereka sudah bisa bersatu. Tukar pikiran. Ini normalisasi ini betul-betul apa namanya mengkhianati perjuangan. Oleh karena itu kita lihat Hamas dan Fatah ini bisa duduk bersama. Ya. Hamas dan Fatah dalam rangka menentang normalisasi mereka akan menempuh tiga jalur yang ditempuh. Perlawanan rakyat, aksi bersama dan membangun kembali organisasi pembebasan PLO melalui gerbang pemilu 3 bulan ke depan. Jalur mengakhiri perpecahan, mereka bersatu di Turki. Yang pertama perlawanan rakyat. Ini sudah terjadi. Yang kemarin dengan perang Saiful Quds itu. Perlawanan rakyat. Ini kan kita sejarah ya. Bentang sejarah. 2020 belum terjadi perang Saiful Quds. Nah, perlawanan rakyat terjadi betul. Dan kalau kita perhatikan di yang menyambut perlawanan itu ketika Israel gencatan jata, istilahnya kalah, perlawanan menang, itu bendera yang dipajang itu bukan bendera Hamas saja, tapi semua bendera perlawanan ada di situ. Yang Jihad Islam, yang Fatah, yang Hamas, berkumpul yang berkumpul itu. Itu menunjukkan rakyatnya bersatu. Ini adalah dampak dari normalisasi. Di mana justru bisa menyatukan semua faksi perlawanan yang ada di Palestina, ada di Gaza. Dan usaha yang dilakukan oleh Hamas dan Fatah ini terus berlanjut ya, terus berlanjut. Presiden Otoritas Palestina Mahmud Abbas dan semua faksi terus berlanjut dalam rangka menyatukan rakyat dan untuk membela hak-hak kami. Dia mengisyaratkan Palestina telah memerangi Zionis sejak 100 tahun yang lalu. Mereka belum pernah berselisih terkait musuh dan masalah prinsip nasional mereka. Nah, ini kembali lagi. Jadi, 100 tahun walaupun banyak cobaan, banyak godaan, tetap mereka punya prinsip musuhnya itu adalah Israel. Tidak ada yang lain lagi, musuhnya Israel. Ini prinsip nasional mereka. Mahmud Abbas juga mengatakan Hamas berhubungan dengan banyak negara Arab, Islam dan internasional. Ia bekerja untuk menyatukan barisan Arab, Islam dan internasional dalam menghadapi
perilaku yang tidak bertanggung jawab dari rezim normalisasi. Kemudian salah satu tokoh perlawanan yang cukup dikenal di dunia Palestina dan di dunia Arab namanya Ismail Haniyeh. Dia pernah menjadi Perdana Menteri Palestina ketika pemilu pertama tahun 97 itu ya, pemilu pertama. Ismail Haniyeh mengatakan perlawanan bersenjata masuk daftar prioritas strategis Hamas dan penjajah Israel tak punya masa depan di Palestina. Dan itu dibuktikan dengan perang Saiful Quds kemarin. Dalam pertemuannya dengan sebuah tokoh Palestina di Lebanon, Haniyeh menjelaskan bahwa perlawanan bersenjata merupakan strategi untuk membebaskan seluruh wilayah Palestina. Dan tidak hanya untuk membela dan mempertahankan Gaza. Tidak. Jadi sudah lebar, yaitu untuk membebaskan Palestina. Ya memang kalau untuk mengusir penjajah di mana-mana ya masih ada perlawanan. Kalau enggak ya enak aja. Lihat aja lah sejarah negeri kita. Perlawanan terus dari abad ke abad. Nah, apa yang kita dapatkan dampak terhadap Palestina? Dampak positif lah begitulah justru dengan normalisasi itu ya. Kesepakatan mereka, faksi-faksi Palestina sepakat meneruskan perlawanan bersenjata. Artinya mereka mengadakan normalisasi, kita tidak akan normalisasi. Kita tetap melakukan perlawanan bersenjata, bahasanya begitu. Lah kalau kita enggak melawan ya enak dah kita dijajah kan begitu kurang lebihnya. Ya dulu Panglima Sudirman kan begitu ketika agresi militer Belanda yang kedua di Jogja kan begitu. Perlawanan terus berlanjut bergerilya kan begitu kan? Bergerilya. Kemudian apa kesempatan lagi? Kami menyepakati semua bentuk perlawan termasuk perlawanan rakyat. Namun tidak mengorbankan perlawanan bersenjata ujarannya. Ya, perlawanan rakyat tapi tidak mengorbankan perlawanan bersenjata. Waktu itu dia tetap melawan. Artinya kalau Israel tidak menggunakan senjata, ya kami tidak menggunakan senjata. Rakyat aja istilahnya yang protes, demo lah bahasa kita ya. Demo. Silakan mau disambung lagi apa namanya itu yang menuju perbatasan. Great March apa itu? Great March Return ya. Return apa itu yang kafilah kembali ke tanah yang dijajah lagi itu. Yang ketiga, mari kita bertemu di Lebanon dan besok di Palestina. Tidak ada kekuatan yang mampu mencegah kami untuk kembali ke Palestina. Kemudian di samping itu, kesepakatan mereka ada semangat pulang ke Palestina. Jadi digelurakan kepada seluruh warga Palestina, baik yang di luar Palestina ataupun mereka yang ada di dalam Palestina, khususnya di Gaza atau di tepi barat, untuk semangat kembali lagi ke negeri yang dicaplok oleh Israel, yaitu negeri jajahan tahun 1948 yang sekarang disebut Israel. Nah, kita harus tetap semangat kembali kemana? Tanah kita itu di situ. Begitu. Ngaku-ngaku. Bahwa prioritas Hamas adalah meningkatkan kekuatan perlawanan dengan segenap bentuknya. Dijelaskan bahwa diaspora Palestina komitmen untuk kembali pulang. Dan ada saatnya nanti kita berjumpa di Palestina. Ini kesepakatan. Kesepakatan mereka. Syekh Ar-Rawri dia mengatakan begini. Terkait dengan normalisasi adalah peristiwa sedih dan pilu bagi bangsa Arab dan umat Islam, khususnya bangsa Palestina. Kata beliau, Syekh Ar-Rawri ini, bagaimana mungkin penjahat Netanyahu bisa diterima sebagai teman? Katanya. Padahal ia sang pembunuh, penghancur, penindas, dan telah membakar bangsa Palestina yang seharusnya diadili. Ia seharusnya diperlakukan sebagai penjahat perang dan bukan sebagai teman. Ini tegas. Menoh. Ini bagus. Iyalah. Netanyahu yang seharusnya itu diadili karena kejahatannya, sekarang malah dijadikan teman. Jadi sebuah statement yang sangat bagus menoh mereka. Adapun dunia internasional yang lantang menolak normalisasi waktu itu adalah pertama Iran dan Turki, atau Turki dan Iran. Ini mengkritik keras tentang adanya normalisasi. Baik Iran dan Turki turut mengkritik Bahrain atas kesepakatan itu dengan menyebutnya sebagai pengkhianatan terhadap Palestina.
Kemudian selanjutnya apa yang kita bisa perhatikan dari perjalanan normalisasi itu, ya. Jadi setelah 15 tahun mundur dari Gaza, Israel lakukan pendudukan terbrutal. Jadi melakukan peperangan, penyerangan. Di samping itu, karena perlawanan pun tidak bisa dilemahkan, terus melawan dan dia sendiri yang keteteran, maka dia itulah dia membuat yang namanya normalisasi. Jadi intinya begini, penjajah itu kalau sudah keluar dari satu daerah, ya, yang dijajah, itu ya tidak ada hubungannya lagi, yang sudah dilepaskan, ya. Barat Inggris menjajah India, keluar ya sudah keluar urusan India sendiri, ya. Belanda menjajah Indonesia, ya. Sudah keluar ya sudah keluar urusannya Indonesia sendiri, kan begitu. Ini lain dengan Israel. Dia menjajah Palestina 100%, kemudian mulai kalah di Gaza. Dia udah keluar di Gaza, tapi dia terus mencampuri urusan di sana, memang di sana. Ya? Penjajah manapun ketika sudah keluar dari negara yang dijajah, tidak mencampuri urusan negara tersebut. Apalagi terus-menerus memusuhinya. Terus-menerus memusuhinya, ini brutal. Sejak 2005 kan dia udah keluar. 2005 sampai 2020. Nih, apa bentuk permusuhannya yang apa namanya itu menyakitkan Palestina terhadap bangsa Israel terhadap bangsa Palestina? Hampir 14 tahun blokade jalur Gaza tetap menjadi daerah bencana, ekonomi yang hancur, ya, sangat kekurangan bahan dan barang yang jumlahnya ratusan jenisnya dicegah memasuki di jalur Gaza. Udah nggak ada dia, udah keluar dari situ. Harusnya dia udah lepas, bebas gitu. Ya. Setelah mundur dari jalur Gaza, Israel hanya menyisakan satu gerbang perlintasan saja yang tidak dapat memenuhi semua kebutuhan penduduk jalur Gaza. Penjajah Israel telah beralih dari menduduki jalur Gaza dari dalam menjadi pemberlakuan blokade dari luar terhadap jalur Gaza dengan cara yang lebih keji dan brutal. Nah, ini yang dilakukan Israel. Anggota Dewan Palestina, Jamal Kudri, menyebut penarikan pasukan pendudukan penjajah Israel dari jalur Gaza hanya sebagai formalistik belaka. Karena faktanya pendudukan penjajah Israel secara efektif mengontrol seluruh sendi kehidupan dari darat, laut, dan udara. Ini yang terakhir, ya. Dampak normalisasi Israel dan negara-negara Arab terhadap Palestina. Ada 5 dampaknya di sini, ya. Pertama, normalisasi merugikan bangsa Palestina yang tidak pernah menghentikan perjuangannya untuk meraih kembali kedaulatannya yang terampas oleh penjajahan dan pendudukan Israel. Jadi merugikan bangsa Palestina, bukan memberikan untung. Nggak ada, misalkan dari normalisasi itu terus negara Arab bersatu mengguyur dana, membantu, nggak ada. Hanya sekedar menahan Israel tidak aneksasi. Dan itu jelas merugikan. Yang kedua, normalisasi ini memperpanjang derita rakyat Palestina di kamp-kamp pengungsian yang terancam kehilangan hak kembali. Dari dulu memang sudah tidak diizinkan untuk kembali oleh Israel. Pokoknya udah keluar Palestina, nggak ada hak kembali. Apalagi dia sudah ada hubungan Israel dengan negara yang ditempati, Jordan misalnya. Ya udah tuh tinggal aja di situ gitu kan. Otomatis. Nah, yang kedua. Yang ketiga, penduduk Gaza juga akan semakin tercekik dengan blokade yang belum juga diselesaikan dan diakhiri. Ini normalisasi tidak membicarakan itu. Harusnya ya kalau normalisasi ya membicarakan bangsa yang diblokade itu ya, dibicarakan. Tapi enggak. Jadi penduduk lain membicarakan wilayahnya orang lain, yang penduduk yang dibicarakan itu nggak diajak bicara, aneh itu kan? Mencuri dong ini. Iya, misalnya Indonesia dengan Malaysia, ada permasalahannya ini mungkin mana Singapura gitu ya, Singapura mau dikeroyok dua, Indonesia dengan Malaysia.
Nah, pokoknya seakan-akan tuh Singapura nggak ada. Jadi punya Indonesia dan Malaysia aja yang bicara. Jadi dia bukan aja. Oh, iya. Mau kita apain saja biarin aja. Harusnya dia penduduk Singapura itu ya yang diajak bicara. Iya, betul. Loh, kalau kamu ngadain bir kami gimana kan begitu. Ini persis seperti ini, normalisasi itu. Jadi Palestina sebagai subjeknya itu dibiarin aja, seakan-akan nggak ada begitu. Saya semakin tercekik. 4, normalisasi menambah angka kemiskinan yang semakin menajam naik akan terus memperburuk kehidupan penduduk tepi barat. Ya. Tepi barat dan Gaza juga. Ya. Yang 5, dampaknya ini adalah di Al-Quds, pajak-pajak yang menggila akan semakin membuat kesengsaraan penduduk Palestina. Di sana tertindih beban-beban yang tak bisa dibayangkan oleh seorang selain mereka. Ya. Ini diantara dampak normalisasi. Yang 6, normalisasi di berbagai bidang atau sektor dengan Israel dimaknai dengan dukungan terhadap kesengsaraan di pihak bangsa Palestina yang masih timpang mendapatkan haknya di berbagai bidang. Jadi banyak berbagai bidang ya menjadikan sengsara. Jadikan sengsara. Pengungsi, single parent, para tawanan, pasien-pasien di rumah sakit, semuanya akan terdampak secara langsung dan tak langsung jika gelombang normalisasi ini disetujui umat Islam dan negara-negara Arab. Normalisasi di saat yang sama, dukungan terhadap kedaulatan dan kemerdekaan Palestina akan melemah dan terancam hilang. Nah, ini yang paling berbahaya. Sudah ada normalisasi, dukungan nggak ada, ya udah keberadaan bangsa Palestina dianggap tidak ada. Semakin lemah gitu. Terakhir, pengakuan yang berat sebelah takkan mungkin berlanjut pada terciptanya perdamaian dan penjajahan justru semakin kuat dan mencengkeram. Nah, inilah diantara dampak dari normalisasi negara Israel dengan bangsa-bangsa Arab terhadap bangsa Palestina. Itulah pemirsa KNRP TV dimanapun Anda berada, sesi kedua kita tentang tema dampak normalisasi Islam dengan negara Arab pada tahun 2020. Tadi banyak sekali ya dampak-dampaknya daripada dampak normalisasi yang dilakukan oleh Israel pada tahun 2020 terhadap negara Palestina. Nah, para pemirsa KNRP TV dimanapun Anda berada yang nantinya ingin ada pertanyaan ataupun ada sesuatu yang ditanyakan, bisa melalui kolom komentar di channel YouTube kami atau di channel Facebook kami, yaitu di Info KNRP. Tapi sebelum kita masuk ke sesi yang ketiga, yaitu sesi pertanyaan, kami ingatkan kembali kepada para pemirsa KNRP TV dimanapun Anda berada untuk terus membantu saudara kita melalui rekening donasi Palestina yang ada di layar kaca Anda ya, yang di bawah itu ada nomor rekening Bank Muamalat dengan nomor rekening 36900, tiganya 5 kali, 33333 ya, 36900 33333 tiganya 5 kali, atau di rekening BSI ya dengan nomor rekening 2018 800 877, 2018 800 877, atas nama Komnas untuk Rakyat Palestina. Semoga segala sesuatu yang kita bantu untuk saudara kita di Palestina menambah amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bagi para pemirsa KNRP TV, jangan lupa terus membantu untuk share, like dan subscribe channel kami di channel KNRP TV kami. Semoga menambah keberkahan bagi kita semua. Saya Amirullah Afif dan narasumber kita Dr. Muqaddam Khalil MA mohon undur diri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
أشكر جمعية كي أن آر بي على الطرد الغذائي اللي جابوا لنا إياه في ظل الظروف الصعبة وظل ظروف الحرب اللي إحنا فيها. بسم الله الرحمن الرحيم. أشكر جزيل الشكر جمعية KNRB على مساعدتها المالية إلي شخصيا بسبب تضرري أثناء القصف الصهيوني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا منزل بيت عبد الحميد منصور حجو، تكون من 4 أسر. إحنا قصفونا في الحرب قصف كامل، وإحنا بنشكركم لزيارتنا على بيتنا زي ما أنتم شايفين، وإحنا بنشكر جمعية KNRB ونشكر وبنناشد أخوتنا في أندونيسيا إنهم يساعدونا باللي هم شايفينه في بيتنا ويساعدوا الكل، والحمد لله على كل حال. KNRB. شكرا للشعب الأندونيسي. نجم مدير مستشفى الوفاء للتأهيل الطبي والجراحات التخصصية بقطاع غزة. نشكر مؤسسة KNRP والشعب الأندونيسي على الدعم الذي قدموه لنا لهذا المستشفى من السولار
الخاص بالخاص بتشغيل مولدات الكهربائية الخاصة بمستشفى الوفاء. ولا يخفى عليكم أننا بعد جائحة كورونا وبعد العدوان الأخير قد تعرضنا لأضرار كبيرة، تعرضنا لشح كبير في السولار وانقطاع للتيار الكهربائي، مما أدى إلى نقص في بعض الخدمات التي نقدمها. ولكن مع هذا الدعم الذي قدمه الشعب الأندونيسي والمؤسسة الكريمة KNRP استطعنا أن نجدد الخدمات التي نقدمها. فشكرا جزيلا للشعب الأندونيسي، ونطلب منهم مزيد من الدعم لمستشفى الوفاء وللقطاع الصحي في قطاع غزة. على دعمهم للشعب الفلسطيني. شكرا أندونيسيا.